jalan yang terakhir pada malam ini. Dividen yang didapati dalam jumlah yang besar tiap tahun dalam korporasi dianggap harta saka apabila pemiliknya meninggal dunia. Dengar Malik, apabila telah diberikan kepada orang yang tersebut sebelum daripada mati tapi tidak diberi dengan jumlah tunai, hanya atas kertas sahaja, maka jadilah faraid selepas daripada dia mati. Ataupun belum ditulis lagi, tapi dividen ni adalah hak dia. Kalau dia mati, maka dia akan dapat banyak ni, banyak ni, banyak ni. Dan benda tu sudah ada sebelum mati, maka juga menjadi faraid. Sama banyak bandingannya gini. Orang yang sakit. Orang sakit, tak? Orang mari VPT tau. Orang zero. Orang nawak. Orang tua-tua sakit kan? Orang mari tengok. Orang VPT tak? Orang VPT. Tak cari pergi hospital. Ha? Sebab tu makcik-makcik tua-tua kan? Kalau doktor kata boleh balik dah makcik, nangis ambuh balik. Dah balik, siapa nak VPT? Demoh. Duduk hospital 3 hari, 400 lebih. Faham tak? Jual cambuh, tak boleh 6 riyal sehari. Bayar ke bandar orang 1 riyal, 5 riyal. Nak bebek sapu 2 riyal, 3 riyal boleh. Nak tiba-tiba hak jual cambuh sakit, masuk hospital. Nak sehari 80, 120. 3 hari, Allahu Rabbi. Penah bawah batas. Sekuk serabuk. Wahanggur 2 talang. Makan tak nak makan? Warna tua dah, dorok dah. Cucu ambil. Tuk, wahanggur ni kita buat alik lah. Datuk dah akan ambil, tak ada angkah lah. Ambil. Dah sekuk ni ke mana? Sekuk anak pula. Kita buat alik dia bagi anak-anak kita. Dah mak dah akan kau sekuk. Mak makan si kapik. Ambil kita apa sekuk. Makan si kapik. Ambil sekuk. Dah piti buat batal ni setambung mana tu? Tu tak usah kosek. Aku ketang mu tak pala mu kan. Mana? Piti jangan kosek boh. Mana? Lambat Messi lagi je raba. Bilang pegang 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 pegang. 3 hari duduk 480. Ha, hak tu bila dia mati jadi saka. Pasal dia milik sebelum mati. Ha, bila dia mati orang pun mari nawak pula. Wih, pitih buluk. Tak dah mati. Hak tu bukan saka. Pasal dia mati dah. Faham tak? Hak tu untuk ahli rumah si mati. Memudahkan perbelanjaan. Faham tak lagi? Gitu jugalah dengan wang-wang lain. Dividen apa nama. Kalau untuk dia dah, sebelum dia mati atas nama dia dah, memang jadi saka. Selepas dia mati baru jabat wihadiah. Orang ni wihadiah. Maka bukan saka hak tu. Untuk anak dan isterinya sahaja. Wallahualam, mudah-mudahan tidak banyak kita dapat sedikit maklumat untuk menambah ilmu akhirat kita. Nak untuk kita bawa dalam kehidupan kita yang seterusnya. Satu pesanan terakhir, apa jadi pun kita bersama dengan Islam. Nak Islam menang kita menang, Islam di bawah kita di bawah. Sekarang kerajaan bercanggah dengan Quran, kita kena setia bersama dengan Quran. Kerana Quranlah syafaat kita pada hari kiamat. Orang mana orang hina Nabi, orang tolak hadis Nabi, tak, kita tetap dengan Nabi. Kerana Rasulullah saja yang boleh tolong kita lepas kita bangun di padang mahsyar. Raja menteri apa semua, bayang Matil Daniel belaka dah masa tu. Hang, apa jadi pun, kita cari pitih, cari senang, cari harta, memang kita cari pasal kita dalam dunia. Tapi kita tidak akan gadaikan akidah kita, Islam kita, ulama' kita, akhirat kita, insyaAllah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.